بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد أيها الأساتذة الفضلاء فرس أنتري Para pendengar, para pemirsa, الله ورحيمكم الله pernah ndak antum ngajar di akhir pelajaran antum tanya kepada para santri para murid hal fahimtum jawabannya Hah? lama jawabannya lama udah paham belum diulangi lagi. Sudah paham? Belum. Diulangi lagi. Sudah paham? Khalil. Pernah? Tidak pernah? Wah uh, hebat tentu. Ketika kita mengalami momen seperti itu, yang bermasalah siapa? Kok sepi. Muridnya atau gurunya, eh? dua-duanya, dua-duanya bermasalah. Bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Mungkin muridnya yang bermasalah, mungkin gurunya yang bermasalah, mungkin dua-duanya bermasalah. Kenapa bisa demikian? Karena berpindahnya ilmu dari guru ke murid adalah ibarat sebuah perjalanan. Berpindahnya apa? Ilmu dari guru kepada murid itu adalah se ibarat sebuah perjalanan. Perjalanan itu ada statnya, ada stat, ada terminal transfernya, terminal maaf, terminal transitnya, maaf. Ada apanya? Statnya ada terminal transitnya dan ada finishnya ada apanya startnya ada terminal transitnya dan ada finishnya satu bermasalah maka proses perpindahan ilmu itu akan bermasalah satu bermasalah Ima statnya bermasalah, atau terminal transitnya bermasalah, atau finishnya bermasalah, maka proses transfer ilmu itu akan bermasalah. Apa statnya? Apa terminal transitnya? Dan apa finishnya? Statnya adalah hati guru. terminal transitnya apa? Lisan guru. Satu. Terminal transit yang kedua adalah telinga murid. Dan finishnya mana? Ayo disimpulkan. Finishnya apa? Hati murid. Berarti ada berapa poin? Empat apa yang pertama hati guru terus lisan guru terus telinga murid terus hati murid berarti ideal atau tidaknya proses transfer ilmu tergantung empat hal itu. Faidah ini kami dapatkan dari guru kita, Syekh Ibrahim bin Amir al-Ruhayli, hafizahullah ta'ala, di salah satu sesi daurah di Mahat Imam Bukhari beberapa setahun yang lalu kalau tidak salah. Baik. Saya akan jelaskan secara ringkas dulu. Hati guru yang ideal yang seperti apa, lisan guru yang ideal yang seperti apa, telinga murid yang ideal yang seperti apa, dan hati murid yang ideal yang seperti apa. Nanti, setelah ana sampaikan secara ringkas, baru ana sedikit kupas yang pertama. hati guru. Hati guru yang ideal adalah hati yang menguasai ilmu yang akan disampaikan. Dan ikhlas saat menyampaikan. Saya bisa ulangi. Saya bisa ulangi. Nah, Ini adalah hati yang ideal, hati guru yang ideal. Unsur yang kedua, lisan guru. Lisan guru yang ideal adalah yang mampu menjelaskan dengan baik. Yang mampu menjelaskan dengan baik ilmu yang disampaikan Siapa yang ulangi? Kok sepi? <tuh> Father? Bar Barakallah fiqh. Dah ya. Sekarang kita pindah. Poin ke berapa? Ketiga. Apa tadi? Telinga murid. Telinga murid yang ideal adalah yang bisa mendengar dengan baik. Ini sih nggak usah, gampang insya Allah. Yang bisa mendengar dengan baik. Maksudnya gue sana tanyakan, insya Allah gampang. Ah, yang keempat, apa nih? Hati murid. Hati murid yang ideal adalah yang fokus, menyimak, kemudian ikhlas. Dan paham, nah boleh ini sekarang. Siapa yang mau jawab? Father, father, nah, no. father, father, ya kita ulangi ya hati guru yang ideal adalah Hati yang menguasai ilmu yang akan disampaikan, dan ikhlas ketika menyampaikan. Lisan guru yang ideal yang bisa menjelaskan dengan baik ilmu yang disampaikan. Yang ketiga, telinga murid yang baik adalah yang mendengar dengan baik. Yang keempat, hati murid yang ideal adalah yang fokus menyimak paham. Eh, maaf, ikhlas dan paham. Mari kita sedikit syarah. Kalau tadi, apa matan? Ya. Baik, yang pertama, unsur yang paling menentukan setelah taufik dari Allah Azza wa Jalla adalah hati guru hati guru itu harus menguasai ilmu yang akan disampaikan dan ketika menyampaikan ilmu itu ikhlas fa innal qaula idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi kata seorang ulama salaf ilmu itu nasihat itu kalau dikeluarkan dari hati sampai ke hati berarti ada kemungkinan murid nggak paham karena gurunya belum mengeluarkan ilmunya dari hati, tapi cuma dari lisan saja. Hati guru yang ideal adalah yang menguasai materi yang akan disampaikan. Harus Penguasaan guru terhadap materi yang akan disampaikan sangat menentukan paham dan tidaknya murid. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin murid akan paham lawang gurunya? Belum paham. Anak <tian> kalau disuruh ngajar faro'it, angkat tangan. <tian> Jangan angkat tangan, Ustaz. Antum guru faraid. <tuh> angkat tangan anak, tidak bisa. Anak kalau disuruh ngajar nahwu, angkat tangan anak. Setabu Muhammad yang suruh ngajar nahwu, tidak bisa. Mesti enggak menguasai. Ya ngerti lah, Pak Maful ngerti, tapi kan enggak menguasai dengan dalam gitu. Maka membuat lesson plan. Apa lesson plan? Rencana materi pelajaran yang akan disampaikan harus jadi nulis dulu, materi yang akan disampaikan nyusun dulu, materi yang akan disampaikan itu harus apa kata Syekh Adil kemarin? Syekh siapa yang persiapan mau ngajar? Syekh siapa? Masyaih kibar dikasih contoh siapa? Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin. Itu kalau mau ngisi pengajian, mau ngajar, itu pakai persiapan dulu. Baca-baca dulu dan terus. Kok ana sama antum enggak persiapan? Itu namanya ter lalu masuk kelas bonek. Apa? Bondo nekat subhanallah. Kan sudah pernah kita pelajari. Kapan pas dari santri? Kapan? 10 tahun yang lalu. Masya Allah. Imam Syafi'i sekali nih. Saat al ilmu fi as-sudur la al-imam Ahmad rahimahullah. Ketika akan menyampaikan hadis Ya Beliau bawa catatan. Beliau menyampaikan hadis dengan membaca. Imam Ahmad hafal berapa hadis? Alfu alfi hadis. juta. Anak sama antum berapa? Arba'in aja buhumbuhan. Kok pede banget masuk kelas, ngisi pengajian tanpa persiapan. Ilmu kita ini tidak ada seujung kukunya Syekh bin Basyah, Ibn Uthaymin, Syekh Albani, Imam Ahmad. Gak ada seujung kukunya. Kok pede banget ngisi pengajian tanpa persiapan? Sebagian ustadz itu kalau besok mau ngisi pengajian malam nggak bisa tidur. Demi apa? Demi menyiapkan materi. Jadi ngajar itu enak enggak? Hah? Enak ya? Alhamdulillah. Terus menyiapkan materi itu, caranya gimana? Satu, membaca. Dua, mendengar. Tiga, diskusi. Empat, merenung. Yang disampaikan oleh Syekh, yang mana kemarin. berapa poin yang disampaikan Syekh kemarin? Tiga. Satu, dua, tiga. Saya tambahi yang keempat, merenung. Yang pertama apa? Baca. Yang kedua? Mendengar. Yang ketiga? Diskusi. Yang keempat? Merenung. Membaca. Mau baca, mau mau ngisi matan, you harus baca syarah. Karena berapa kali disampaikan ya. Berapa kali Dulu-dulu uh, dulu Pas masih muda dulu Pas hadir pengajiannya Syekh Ibrahim Riyatul Salihin Di masjid apa Ustaz? Masjid Uthman Anas, Ustaz Zaid, Ustaz Anas, Ustaz Taslim Saat itu jamaah yang hadir itu baru 4, 5, 6 gitu. Beliau mensyarah Riyadus Salihin Dan sedikit bocoran ya Beliau itu Kalau mau ngajar Ngisi Taklim mau ngajar Itu selalu membawa namanya kurut Kurut kat Apa namanya Kertas yang ukurannya segini ya kertas ukurannya segini terus di situ ada apanya Ru usul aklam ada poin-poin penting yang akan disampaikan makanya kalau untuk perhatikan beliau kalau ngajar buka kayak gini terus buka 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 jadi satu bendel gini ketika beliau ngajar kita-kita sebagai murid kan biar nggak ngeblank pas hadir kajian kan bagusnya kan baca syarahnya dulu ya sebelum hadir kajian kan bagusnya kayak gitu jadi nggak ngeblank maka kami pun baca apa yang adalah syarah ini syarah itu itu solihin kita pikirlah paling nanti Syekh menyampaikan mirip-mirip itulah kita kan udah baca jadi nyambung apa yang terjadi melongo kita. Melongo kita. Ini sih mensarah sarah sarahnya dari mana? Kita sudah baca sekian sarah kok enggak? Kita temukan apa yang boleh sampai. Berarti apa? Saatul ittila. Berarti beliau itu lebih banyak lagi yang dibaca. Syarah hadis itu nggak mesti diketemukan ditemukan di dalam kitab suruhul hadis. Bisa jadi syarah hadis ditemukan dalam rokaik, bisa jadi dalam tafsir, bisa jadi dalam kitab akidah. Kalau kita kita ini mau menyiapkan materi yang kita baca syarah kitab tersebut saja. Arba'in yang kita baca apa? Jamil Ulum wal Hikam, syarahnya Ibnu Daqiq misalnya Al-Aid, syarahnya Al-Haytami misalnya Al-Hayth Ibnu Hajar Al-Hayth Al-Haytami misal. Padahal hadis arba'in itu juga disarah di kitab-kitab yang lain. Nah, itu yang kita kadang-kadang enggak kurang ngeh gitu. Satu baca, yang kedua apa? Mendengar. Mendengar apa? Mendengar syarahnya para ulama. Karena tidak semua syarah yang disampaikan oleh para ulama sudah dibukukan. Ada yang masih berbentuk audio kita dengarkan. Atau video kita dengarkan. Dua. Terus apa? Diskusi. Ngobrol. Ya. Dengan orang-orang yang kita anggap bisa memberikan jawaban. Alhamdulillah ketika kami di Madinah itu punya teman-teman yang Masya Allah, tabarakallah Dan sampai sekarang masih komunikasi. Salah satunya adalah guru kami, teman kami, Sheikh Ihab dari Palestina. Eh, Palestina. Mana saya? Libanon. Nah, dari Libanon. Itu ketika Ana nulis disertasi menemukan sesuatu yang anak nggak paham, diskusi sama beliau. Anak kirim WA, anak nggak paham ini maksudnya apa. Beliau balas dengan voice WA. Maksudnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Juga ada teman-teman yang lain, diskusi. Dengan ustaz-ustaz juga diskusi. Dengan Ustaz Arvin Badri, dengan Ustaz Anas, dengan ustadz ustaz yang lain. Kadang-kadang anak diskusikan, anak bawa di grup asal tidak diskusi. Dan yang keempat, merenung. Merenung apa Ustadz? Mencari inspirasi. Karena anak menilai keunggulan asal tidak kita ketika ngisi apa? Dibandingkan Ustadz-Ustadz dari tetangga sebelah, apa keunggulannya? Hah? Quran hadis, kaya dalil. Keunggulannya itu, dikit dikit kolom Allah, dikit dikit apa? Kalau Rasul s.a.w. Itu keunggulan yang jarang, masih jarang dimiliki oleh usaha-usaha yang lain. apa yang perlu? ditingkatkan. Quran hadisnya sudah bagus. Apa yang perlu ditingkatkan? Apa? Hah? Apa? belum. Oke. Okay. Contoh aplikatif dalam keseharian. Jadi kita menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, tapi mengaplikasinya Mengaplikasikannya dalam kehidupan, gimana ini yang kita masih kurang? Mengkorelasikan antara dalil dengan realita yang dihadapi oleh masyarakat, supaya jamaah itu pulang pengajian, pengen mengaplikasikan ayat dan hadisnya, tahu caranya gimana. Itu yang masih belum banyak di antara usaha-usaha kita. Nah, untuk menemukan korelasi itu perlu apa? Merenung. Makanya nggak bisa. Dadak itu nggak bisa. Tapi kadang-kadang bisa juga. Ada namanya the power of kepepet. Ya, ada. Jadi ketika dari tadi nggak Keluar-keluar gitu, begitu mendekati uh, apa namanya deadline, naik mimbar langsung. Ada sebagian lusa, tapi ya kayak gitu terus ya, nggak baik. Ya. Makanya kata Syekh kemarin kan, ya kadang-kadang selintas muncul gitu, merenung. Baik, kita pindah poin yang kedua, apa tadi, lisan? Lisan guru yang ideal adalah yang bisa menjelaskan dengan baik. Pertanyaannya, menjelaskan dengan baik itu seperti apa? Karena ada sebagian guru mengatakan, saya sudah menjelaskan dengan baik. Kullun waslan bilailah. Ngakunya iya, tapi apakah seperti itu realitanya? Belum tentu. Maka perlu disampaikan, menjelaskan dengan baik itu seperti apa? Satu. Menjelaskan dengan baik adalah menyampaikan materi secara terstruktur. Menyampaikan materi secara terstruktur. Terstruktur itu apa? Ia ya, tersusun, teratur, rapi, Rapi itu kayak apa contohnya? Sudah disampaikan sama Syekh kemarin. Ada pendahuluannya, ada inti materinya, ada penutupnya. Itu namanya terstruktur, rapi. Ada prolog, ada inti, ada epilog. Ada mukoddimah, ada batang tubuh, apa terakhir kesimpulan itu namanya terstruktur apalagi contoh terstruktur contoh menyampaikan materi secara terstruktur adalah dimulai dari hal yang global dan ringkas baru kemudian diperinci global dulu, ringkas dulu, baru dirinci. Ada kemungkinan orang tidak paham, murid tidak paham apa yang disampaikan gurunya, karena gurunya langsung menyampaikan rincian tanpa mengawalinya dengan pembahasan secara global. Itu terstruktur. Terstruktur juga bermakna menyampaikan materi yang gampang-gampang dulu, baru yang menengah baru yang susah. Kalau murid belum apa-apa sudah diajari Alfiyah Ibnu Malik padahal dia belum belajar Jurumiyah apa yang terjadi? Pusing tujuh keliling. Ya kalau kemudian gurunya eh muridnya komentar, "Wah, Ustadnya wali nih susah dia apa difahami hanya orang-orang yang sampai makom tertentu iya kalau muridnya komentarnya kayak gitu iya. kalau kemudian muridnya putus asa dalam ilmu faraid ujuk-ujuk langsung bahasa apa Ustadz yang susah itu Munasakot ya padahal belum belajar ashabul furud Gimana? Ucuk-ucuk langsung Oh, Yang udah belajar Ashabul Furud aja ketika ketemu menasahkot. Menasah. Ilmu-ilmu yang sebelumnya seakan-akan nggak mudeng. Apalagi ucuk-ucuk langsung menasahkot. Ustaz biar keren. Kelihatan menguasai ilmu. Ah, enggak. Guru itu harus hakim. Makanya ketika Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat walakin kunu rabbaniyina dalam surat Ali Imran ayat 79 jadilah kalian orang-orang yang rabbani Al Imam Al Bukhari menukil perkataan sebagian ulama wa yuqalu dan sebagian ulama berkata ar-rabbani alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi Robani adalah yang menyampaikan ilmu yang simpel-simpel sebelum yang jelimet-jelimet, ilmu yang gampang-gampang sebelum yang susah-susah, yang ringkas-ringkas sebelum yang panjang-panjang. Jadi, menjelaskan dengan baik adalah apa tadi. Satu, menyampaikan materi secara terstruktur. Dua, menjelaskan dengan baik adalah berbicara dengan jelas. Jadi guru itu kalau ngomong harus jelas. Makanya Nabi Musa sampai berdoa kepada Allah. Apa? Wahlul uqdatan min lisani. Supaya apa? Yafqahu qawli Kenapa kok Nabi Musa berdoa Wahlul uqdah Apa wahlul uqdah? Hah? Apa? Lepaskan kekeluan yeah. Di lisanku Supaya umatku paham apa yang aku sampaikan, kenapa coba? Karena masa kecilnya pernah makan bara api, sehingga terjadi sesuatu di lisan beliau. Sehingga, kalau bicara tidak sefasih harun, makanya Nabi Musa minta ditemani Nabi Harun. Jadi selevel Nabi pun berdoa kepada Allah supaya bisa berbicara dengan baik. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh sebagian ulama karena kalamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalaman paslan. Rasulullah SAW kalau berbicara jelas. Bicaranya apa? Jelas, nah, jelas itu ukurannya gimana? Satu, pemilihan diksi. Dua, artikulasi. Tiga, intonasi. Empat ritme, berapa poin tadi? Empat, satu apa? Diksi dua, artikulasi tiga, intonasi empat, ritme apa itu diksi? Diksi itu pemilihan kata. Diksi adalah pemilihan kata, kata kalimat, ungkapan. Jadi kadang-kadang orang itu, guru itu nggak dipahami materi yang disampaikan karena dia memilih diksi, memilih katanya itu nggak bisa dipahami oleh audiennya. Padahal dipesankan khatibun nasa ala qadri ukulihim. Khatibun nasa ala qadri Berbicaralah dengan orang sesuai dengan kadar pemahamannya. Kalau kita ngisi kajian adabul mufrad misal kayak kemarin. Dan di hadapannya banyak anak kecil. Maka kita harus menyesuaikan bahasanya supaya bisa dicerna. Beda cerita kalau kita ngisi hanya di hadapan mahasiswa. Itu beda cerita. Kita ngisi di hadapan masyarakat yang tamat SD itu paling tinggi. Bahkan banyak yang tidak sekolah. Beda dong kita memilih katanya ketika kita ngomong di hadapan para dosen. Berarti diksinya harus dipilih betul. Kita ngajar santri kelas 1 yang masuk pondok dari sekolah umum. Dengan ngajar santri yang kelas 3 yang sudah bertahun-tahun mondok, tentunya kita harus menjauhi istilah-istilah yang susah dipahami oleh anak-anak kelas 1 yang itu kalau di kelas 3 mereka sudah pada paham mafhum mutlak muqayyad apalagi mujmal itu kalau kita sampaikan di kelas 1 mumet mereka maka pemilihan diksi penting dua artikulasi Artikulasi itu adalah cara mengucapkan kata, cara mengucapkannya. Anak ada sebagian orang yang kalau bicara itu gerenyem. Gerenyem itu apa? Hah? Ya nggak jelas ya. Gak jelas ngomongnya. Jadi kata-kata yang diucapkan itu tidak jelas. Misal tarhib sama apa? Terhib. Ada, ada orang orang apa sih tadi? Maka harus berlatih kita, artikulasi terus berlatih. Dalam mengucapkan kata per kata. Makanya ada senam apa? Senam lidah. Untuk membiasakan ini nggak kaku, lanyah ya, lanyah itu apa? Lanyah itu lancar. Yeah. Terus apa tadi? Artikulasi, intonasi. Nah, intonasi kemarin disampaikan sama syekh. Intonasi itu bagusnya dimainkan tidak apa? Datar juga tidak keras terus ada sebagian ustadz sebagian khatib dari awal sampai akhir keras terus apa akibatnya apa akibatnya nggak ada yang ngantuk akibatnya suaranya habis buat gurunya buat muridnya panas. Antum tahu, ketika suara meninggi, maka konsentrasi memusat. Jadi kalau guru menyampaikan, khotib menyampaikan dengan intonasi yang tinggi, maka jamaah akan memperhatikan, memusat perhatian. Memusatkan perhatian, kalau dilakukan dalam durasi yang lama, apa? heng. Makanya kalau kita perhatikan Nabi SAW, apa tinggi terus enggak? Pada suatu saat tinggi. Sebagaimana kemarin disampaikan. Ketika beliau khutbah, Jumat dan memang materinya membutuhkan untuk diangkat. Ala sautuhu ka'annahu mundhiru jaisin. Suaranya, intonasinya tinggi. Seakan-akan beliau adalah panglima perang yang sedang memotivasi pasukannya. Tapi suatu saat, wajilat minhal kulub, wadharafat minhal uyun. Nabi menyampaikan nasihat yang menyentuh, yang membuat hati tersentuh, mata menangis. Beda. Main apa? Intonasi. Terus, ritmo ritmo itu adalah kecepatan dalam berbicara. Kecepatan atau kelambatan dalam berbicara. Jangan pernah berpikir bahwa guru, ustadz yang baik adalah yang ngomongnya cepat tanpa henti. Jangan berpikir seperti itu. Supaya kelihatan apa? Keren. Enggak ada macetnya. Kalau boleh diumpamakan, materi yang disampaikan itu seperti makan. Seperti apa? Makan. Makan itu ketika masuk ke mulut harus diapain? kunyah. Setelah dikunyah ditelan baru makan lagi. Ilmu itu yang disampaikan guru sampai ke telinganya murid harus dia cerna dulu. Dia belum paham A sudah pindah apa B. Kasih waktu untuk mereka mencerna. Makanya kemarin disampaikan oleh siapa apa? Ada jedanya, ada saatnya kita diem Kayak gini tadi diam supaya murid atau guru yang mikir dua duanya guru juga mikir ini kalimat yang pas apa habis ini itu namanya rit ritme dah tiga Men mengajar dengan jelas mengajar dengan baik adalah tidak segan untuk mengulang-ulang tidak segan untuk mengulang-ulang. Dan itu kita ambil dari sabda dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara Beliau mengulang, berapa kali? Tiga kali. Berarti prakteknya gimana? Jamaskan yang kami hormati, jamaskan yang kami hormati, jamaskan yang kami hormati, gitu. Pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, gitu. Hah? Bukan. Makanya baca kelanjutan hadisnya. hatta tufham anhu. Supaya apa yang beliau sampaikan bisa dipahami berarti tujuannya adalah supaya paham maka jangan segan-segan jangan gengsi untuk mengulang-ulang dah kita pindah ke unsur yang ketiga apa tadi Hah? telinga murid telinga yang baik adalah yang mendengar dengan baik Lingga murid yang ideal adalah yang mendengar dengan baik. Berarti murid nggak boleh ngantuk apalagi tidur kenapa? Karena nanti suara guru sebaik apapun dia menjelaskan hanya terdengar sayup-sayup, malah kadang-kadang nggak -kadang terdengar sama sekali yang terdengar malah suara nafas yang begitu teratur dari murid alias ngorok. Oke, berarti murid nggak boleh apa ngantuk? Mungkin atau tidak, murid tidak ngantuk. Dia ngelihat dengan baik, fokus. Tapi dia nggak bisa mendengar dengan baik. Mungkin? Kapan? Enggak. Bukan ngalammu. Muridnya mendengar. Apa? Apa? Laper. Bukan fokus kok. Dibilang fokus, tapi nggak bisa mendengar dengan baik. Banyak bukan. Banyak pikiran berarti nggak fokus karena guru tidak bisa pakai mic. Ada sebagian ustaz nggak bisa pakai mic. nggak bisa mengukur kedekatan mic dengan mulut. Apa yang terjadi kalau mulutnya gini? Jadi seakan-akan oh baru belajar anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar keras mulutnya diapain? Didekatkan ke mic. Kita itu harus bisa ngukur ketika kita menyampaikan materi. Mic ini seberapa apa namanya? kesensitifannya. Ada mic yang Masya Allah ngomong kayak gini pun bisa apa? Keras ada mik yang masya Allah juga. Yuk, saking lamanya kita harus apa? Mendekatkan supaya jelas. Jadi murid itu, ini mik kan ada sebagian yang ada amanya. Atur volume. Jadi kita itu kalau awal ngisi pertama kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inalhamdulillah. Itu sambil kita ngukur ini suara saya sudah terdengar, terdengar dengan jelas atau tidak? Murid itu bukan yang penting dengar suara. Tapi paham suara. Paham apa? Suara. Kadang-kadang suaranya kedengaran. Tapi isinya apa? Itu berarti dengar tapi enggak paham. Ngukurnya gimana? Usah? Kita sendiri ngukur. Kita. Ana tadi ngomong jelas enggak suaranya? Kalau antum enggak bisa ngukur tanya. Anu yang di sana, tadi ana ngomong apa? Oke. Yang terakhir yang keempat apa tadi? Hati murid. Harus fokus, harus menyimak, harus paham, harus ikhlas. Nah, di sini peran guru juga penting banget. Bagaimana supaya muridnya mau menyimak, mau fokus. Dari situ kita bisa memahami kenapa Rasulullah s.a.w. sering mengawali hadisnya dengan Atadruna Aro'aytum Apa ini? Pertanyaan. Fungsinya pertanyaan adalah untuk Menyedot perhatian. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. Kana idha sallama sallama salasan Kadang-kadang Rasulullah s.a.w. kalau mengucapkan salam diulangi tiga kali. Salah satu sebabnya adalah karena saat salam pertama belum semuanya fokus. Maka diulangi kedua, ketiga supaya fokus. Jadi peran guru penting. Inilah yang kemudian di dalam ilmu e, ngajar diistilahkan dengan ice breaking atau breaking. Ice breaking. Apa artinya? Ice. S breaking memecahkan berarti memecahkan kedinginan. Jadi dingin apa namanya nggak respon masuk kelas yang kayak gitu kan masya allah tabarakallah ya maka harus dipecahkan kedinginan itu dengan pertanyaan seperti yang sampaikan saya kemarin ya cerita tapi ceritanya jangan setengah jam itu bukan ice breaking itu. Ya. Kelamaan nanti materinya materi cerita jadi ice breaking itu cuma satu menit dua menit sekedar untuk tanshid azhir untuk apa menyemangatkan otak. Tahunya murid paham ini penting. Tahunya murid paham. Tanya. Fahim tum? Kalau jawabannya apa? Fahimna. Selesai? Tidak. Diapain? Cek. Baik, paham tuh? Paham? Israh. Nah. Baru ketahuan. Coba diulangi tadi apa? Tapi ingat, kadang-kadang murid bisa menjelaskan tapi dengan kalimat yang berbeda. Dengan kalimat yang dipakai oleh guru, no problem. Yang penting apa? Paham. Ya. Dan Syekh Ibrahim mengingatkan usahakan guru itu selalu membuka sesi tanya jawab supaya bisa mengukur paham tidaknya murid materi yang akan disampaikan harusnya ini ada sesi tanya jawab tapi karena alarmnya sudah nggak tahan ya. nanti apa gitu sepedaan. Jadi dia nuntut haknya. Ya. Harusnya ini dari Pak Subuh tadi sepedaan. Ya. Dan hak dia antum ambil. Maka sekarang, oh maaf, gak ada tanya, -tanya jawab. Dikan di Baik. Udah bermanfaat ya. Kan di jadwal juga 45 menit. Ini udah lebih. إلى أخيري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته